menjatuhkan sanksi berupa satu, sanksi bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; dua, sanksi administratif, yaitu a) penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di rutan Polri, dan penempatan dalam tempat khusus tersebut telah dijalani oleh pelanggar; b) pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Demikian putusan sidang komisi ini dibuat, dan sebagai tanda sahnya selanjutnya ditandatangani oleh para anggota komisi pada hari dan tanggal tersebut di atas.